Kebakaran hebat melanda kawasan hutan di Kalialang, Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Lahan kering akibat kemarau serta angin kencang membuat kobaran api dengan cepat melalap hutan jati seluas 1 hektar milik Behutani. Beberapa titik api yang sulit dijangkau dengan armada maupun selang air terpaksa dipadamkan dengan cara manual. Kendalanya gunung, medan. Medan. Baik. Medannya sulit. Berapa lama api bisa dipadam? Sekitar 1,5 jam. Dan saat ini Pak, kondisinya seperti apa? Kondisinya sekarang pendinginan. Kebakaran pertama kali diketahui pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun warga sekitar baru menyadari ketika api telah membesar. Sementara penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.